Halo, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Awas Game. Kali ini saya mau memperbaiki PS2 dengan kerusakan sebagai berikut. Cara atasi PS2 tidak muncul game. Saya coba isi background atau wallpaper ya. Kalau background atau wallpaper ini masuk, berarti bisa dilanjut. Jadi saya instalkan dulu. Ini ada petunjuknya, HDD is not properly formatted. Restart ya. Ini disuruh untuk format. Kalau saya pencet start, nanti terformat. Berarti HDD ini trouble ya. Oke, coba ya. Nah, itu booting sudah masuk ya. Coba saya play. Kira-kira ada daftar gamenya enggak ini? Nah, ini gamenya kosong ya. Untuk bootingannya sudah masuk, tapi gamenya kosong. Untuk memunculkannya nanti kita beralih ke PC ya. Oke, langsung. Oke, kita akan coba di PS2 nya. Tadi sudah masuk scan atau repair. Gambar muncul. Kalau gamenya game apa daftar gamenya muncul, berarti PS ini sudah bisa dipakai lagi. Oke, tunggu bentar. Nah, di sini sudah muncul ya daftar gamenya. Udah bisa dipakai lagi.
Nah, seperti itu tadi ya teman. Untuk tutorial kali ini, tadi masuk game hilang, tidak ada tampilan sekali. Setelah saya voting, cuma keluar gambarnya saja. Dan tadi masuk di scan atau repair ya, repair, perbaikan lah. Dan alhamdulillah PS ini bisa pakai lagi. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang kebetulan masih bingung ya, habis metrik gelap. Nah, kita cek dulu bagian harddisknya atau NA-nya. Tadi yang trouble adalah harddisknya. Saya coba isikan votingan, itu disuruh format. Saya pencet start ya. Ternyata format terus masuk voting dan gamenya hilang. Sebenarnya untuk game PS2 itu nggak bisa hilang, kalau kecuali lewat PC. Kalau lewat PC itu bisa hilang ya, di delete. Tapi kalau lewat PS itu ya kayaknya enggak lah. Kalau PS3 mungkin bisa diisi game, delete juga bisa lewat PS langsung. Tapi untuk PS2 biasanya lewat PC ya. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam solder.